Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di PLSL Channel. Kali ini kita akan ke Gunung Kemukus, teman-teman. Masih di area sekitaran Kedung Ombo. Ini jalanan naik banget. Ini tidak jalur utama, yang jalur utama sebelah selatan tadi. Tapi kita tadi habis sholat, kita lewat sini. Lumayan tinggi ini naiknya. Sampai kita menggeh-menggeh. Bahasa Indonesianya apa ya menggeh-menggeh itu? Tidak capek. Tapi ini kelihatannya sudah mau sampai ini. Itu mungkin depan itu ya. Langgung, Bu. Depan itu sudah mau nyampe, teman-teman. Ini sudah sampai kelihatannya ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe. Kita lihat dari segi wisatanya, teman-teman, tempatnya bagus. Ini naik tempatnya. Ini ya, hari libur, hari biasa 5.000, hari libur 6.000. ini tiketnya. Nah, ini kita lihat sana ya. Oke teman-teman, kita mau naik ke atas. Jangan lupa ya, like and subscribe teman-teman. Ini view dari atas ya teman-teman. Ini tempatnya adem banget. Ini. Ini tempatnya bagus teman-teman untuk kalian yang mau healing, mau wisata ke sini. Ini tempatnya bagus banget. Kalau di kalangan masyarakat Jawa itu ada suatu mitos tersendiri tentang Gunung Kemukus ini, tapi kita mau videokan dari segi wisatanya ya teman-teman. Ini bagus banget. Oke, itu makam Pangeran Samudra di atas.
Pangeran Samudro nggih. Kabupaten Sagu. Gusti Pangeran Samudro. Niki keturunan sinten nggih, Pak? Saking Demak. Saking Demak nggih. Berarti wonten hubungannya saking Raden Patah. Yang kelima. Oh, nggih. Loh, berarti masuk Sunan Prawoto juga, Pak? Saking Prawoto. Oh, wonten hubungannya nggih, Pak? Nggih. Niku kan sing saking Prawoto. Wonten kerajaan teng Prawoto niku. Nggih, teng makam Sunan Prawoto bagus jadi mukmin niku lho, Pak. Nggih. Jenengan nak khol mriku nggih, Pak? Oh, nggih. Pundi jenengan? Kebumen. Jenengan sering mriku. Oh, nggih. Nggih, jenengan juru kunci nggih? Mboten. Muka juru kunci niku Abah. Oh, nggih. Nggih. Juru kunci yang paling ganteng. Nggih, siap. Monggo, Bapak. Ini teman-teman makam Pangeran Samudro yang ada di termasuk Kedungombo ini ya. Di Gunung Kemukus teman-teman ya, ini makamnya bagus sekali, view-nya bagus, view-nya sekitarnya bagus. Oke. Ini pemandangan sekitarnya. Ada gazebo. Nah itu kalau di sana itu lurus ke depan itu waduk Kedungombo. Jadi ini masih di wilayah Kedungombo. Oke, ini pohonnya besar banget, pohon ringin sudah ratusan tahun ini mungkin. Ini teman-teman, makam Pangeran Gusti Pangeran Samudra. Samudra di Gunung Kemukus. Oke, teman-teman jangan lupa ya like and subscribe channelku teman-teman agar kalian bisa nonton video-video yang lain tentang wisata dan juga hiburan. Oke. Ini view-nya bagus banget dari atas. Nah, itu. Nah, ini view bagus banget dari Gunung Kemukus ini, Pangeran. Makam Pangeran Samudra. Ini. Mungkin kalau nanti malam ini tambah rame ini teman-teman. Mungkin juga kalau malam Jumat.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.